Sementara itu, massa dari berbagai elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Cinta NKRI berunjuk rasa di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin siang. Massa dari gabungan aktivis tersebut menyatakan sikap aksi moral sebagai bentuk solidaritas untuk NKRI. Massa gabungan dari berbagai elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Cinta NKRI beraksi solidaritas di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate Bandung, Senin siang. Massa menilai saat ini semakin marak pergerakan kelompok radikal dan separatis sehingga membuat negeri ini dipermainkan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Massa berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menjadi yang terdepan dalam hal menjaga kesatuan NKRI dan menolak segala bentuk aktivitas yang mengarah pada radikalisme dan separatisme. Dari elemen masyarakat, dari ormas yang ada di Kota Bandung, atau di Jawa Barat ini kita berkumpul di sini untuk menyatukan sikap kita bahwa kita mendukung NKRI harga mati. Bahwa tidak ada lagi kata aku dan kata kamu, tetapi kita adalah kata kita yang ada, bahwa kita betul-betul bersatu semua untuk NKRI. Setelah puas berorasi, massa pun membubarkan diri dengan tertib. Massa pun siap membantu pemerintah dalam hal melawan paham radikalisme dan separatisme di Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.